Kirab Akbar yang diikuti warga dari 9 padukuhan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus berlangsung meriah Rabu 14 Agustus 2019 siang. Antusias yang luar biasa menjadikan akses jalan dipadati oleh warga yang tak lain peserta maupun penonton kirab. Kirab Gunungan menjadi kegiatan rutin dari rangkaian acara bersih desa tahunan yang diikuti 9 padukuhan. Peserta kirab dari masing-masing padukuhan diwajibkan menampilkan kesenian dan potensi yang ada di wilayahnya. Adapun rute perjalanan kirab dimulai dari lapangan Dagbong menuju Balai Desa Purwodadi sejauh 1 km. Rute kirab yang merupakan jalan besar yang kerap digunakan wisatawan untuk menuju pantai-pantai di wilayah Tepus dan sekitarnya ini pun dipenuhi warga. Kegiatan bersih desa tahun ini merupakan hasil swadaya masyarakat per kepala keluarga iuran sebesar Rp75.000. Selain patungan, ada juga beberapa donatur dari warga perantauan yang turut serta memberikan sumbangsih untuk mendukung acara. Kenduri dilakukan guna mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat panen dan kenikmatan yang diberikan selama setahun terakhir. Usai memanjatkan doa, warga pun makan bersama. Adapun rangkaian bersih desa ditutup dengan pentas wayang kulit semalam suntuk dengan menampilkan dalang Ki Wiji Nugroho dari Yogyakarta. Yeah.